Jadi macam Daddy. Hari ni kita nak bagi tahu awak, awak cantik lah. Cantiknya. First time, dek. Alhamdulillah. Tapi kita tetap tak suka. Kenapa? Sebab kita tak suka orang cantik lah. Orang cantik ni bagi suka bagi masalah pada kita. Maknanya indirectly, Daddy cakap Mama ni buruk lah. Suka Mama sebab Mama buruk. Buruk. Orang cantik ni kan kalau cerita psycho mesti cantik, buruk. Saya suka awak tapi saya tak suka lah. Ini tak lama lagi. Jangan kau ajar dengan Mama. Ingat asal usul. Ingat di mana bumi dipijak. Tapi betul. Cantik. Cantik sangat. Cantik sangat. Macam ada seorang pelakon Korea yang Mama suka. Apa? Siapa nama dia? Apa nama dia nanti menjadi? Siapa nama? Pelakon Korea. Sang Ju-yok. Ha? Kau suka tinggal je Sang Ju-yok. Kim Jo-un. Kim Jo-un siapa? Kau Google tengok ada seorang tu si suka dia berlakon. Dia berlakon apa saja karakter menjadi je. Tak payahlah buat muka macam tu sebab orang cakap macam ke Korea. Aduh. Yes, yo. Isai cantik eh. Cantik eh. Alah, Daddy ni menipu je. Tahu je kata. Bila kita tipu awak tahu kita tipu. Tahu kan. Daddy bukan memang suka tipu. Mama je pergi percaya Daddy. Tapi tak sampai tak adalah dalam 10 9 ke 8 kot orang cantik ni dan 10 8 yang janam yang 2 lagi okey lah. Hope you dalam yang 2 orang tu lah. Sebab kira cantik luar dan dalam. Ha? Yes. Wow. Cantik kena luar dalam dek. Luar je tak boleh. Ha. Habis awak sini yang belakang ni. Ini buruk luar dalam. Beb, janganlah dia ni tau. Dia buruk di luar dalam. Tuh, tengah-tengah tu. Ni, botak luar dalam ni pun buruk kan. Sembok. Haa, tengok. Bukan dia. Dia lagi cantik. Ini lagi cantik. Ni. Yang itu dia tak lagi cantik. Dan kau kena buang kerja. Kata-kata lah beritahu. Tiba-tiba dia kena buang kerja. Ih, cantiknya dia ni. Aduh, Daddy ni. Tadi lagi, masa dia dekat monitor tadi, dia cakap dengan Mama. Banyak kali cakap cantik. Ni mesti nak cafe. Dia nak tu lah. Mekori. Eh tak, dia nak ayam tu yang adik belikan tu. Dia tak ayam. Bukan, ada ayam adik beli masa dekat dengan adik. Ikhlas. Tak ikhlas cantik. Cuma kita takut. Dapat you forever tall dark yang sebelah. Thank you. Itu sebab bukan kata awak, semua orang satu Malaysia tahu. Yang buruk ni pun cakap. Ini buruk luar dalam. Buruk. Tak kisahlah, buruk luar dalam pun yang penting dengan JS setia. Gitu. Setialah dengan JS walaupun cuti dengan production. Tapi sama nampak ada difference. Yang nari lompat macam gila tu, nampak difference. Lah, mestilah. Tapi orang putih dah kata, don't judge the book by its cover. Yang lompat-lompat tu jauh lebih baik dari yang satu. Yang pelakon yang tak berelok pun kadang-kadang dia berlakon lebih ikhlas dari yang... Sama lah macam orang kat luar sana. Kadang-kadang sebab orang... Sebab tu, bila orang tengok macam, cantiknya dia. Bila cantik. Memang dia cantik. Cantik. Macam cantiknya dia. Ada yang rasa macam, alah dia ni nak belagak ke ataupun dia ni gedik lah. Tapi sebenarnya lagi dia baik. Ya, yeah, betul. Kalau kita tengok dekat luar tu, ya Allah lemah lembutnya dia. Dalam ni kita tak tahu. Kita tahu. Jadi jangan judge. Kenal dulu. Betul. Mama agree. I totally agree with you, Adik. Because when people talk about Sheila Rose, everybody dah letak satu trademark dekat situ. Garang, jahat, fierce, segala-galanya lah. Tapi Mama okey je. Because orang tu tak kenal Mama pun. But once dia dah kenal Mama, dia akan tahu siapa Mama sebenarnya. But kita tak boleh blame orang tu juga sebab dia tak kenal kita, Adik. Kadang-kadang dia dengar cerita. Kita sama dulu. Cik bulu kawan tu. Kalau ada orang cantik sini, awak jangan duduk sebelah. Nampak ketara sangat. Alah, tak nampak di dalam. Dalam cantik. Cuba kopok-kopok robek. Lamina ni. The surprise tu. Look from your face, I did not see. Okay. Jangan salah bagi. Sampai. Faham kan? Roll kamera. And action.
kan dia cakap Majlis cantik ni mesti kat hati tak baik kan. Itu sebab dia kat luar kan tu tak baik. Dalam drama pun tak baik. Ni belakang baik yang walaupun ni dengan ni. Jadi lagi baik. Ha? Siap urut. Ni. Kita cakap banyak kali dah. Jangan duduk sebelah wajah cantik. Nampak ketara tu. Benda yang sama je dah sekarang. Jadi ni. Nazim boleh terpelanting dengan ni Al-Jibat. Ni siapa? Oh. Ni siapa pula ni? Oh, bawa kipas untuk dia je. Habis Nazim, kau biarkan. Okay. Artis Malaysia. Ada dua model sini. Nazim. N.O. Kini N.O. Ada dua model. Tengok gambar ni. Tengok ni. Kita tengah shoot ni. Satu artis Malaysia buat. Boleh buat ni lah pilihan eh. Satu artis Malaysia sikit, Pablo dan pakai kipas. Yang kedua, beginilah nasib artis Malaysia. Yang mana satu lah jawapan dia? Inilah nasib producer Malaysia. Nampak? Busuk lah tadi. Tepan lain dia, buat lagi. Okey.